Selamat pagi, siang, sore, malam, Diecaster. Hehehe. Akhirnya gue bikin konten lagi dan kali ini kontennya menjawab challenge dari teman Diecaster, yaitu Kibo. Kibo, it's your moving parts. Ha, oke, check it out. Let's go. Halo teman-teman, kali ini gue menjawab tantangan dari teman diecaster kita, yaitu Kibo. Di video dia sebelumnya dia men-challenge ya teman-teman diecaster internasional ya. Gila, udah taraf internasional dia. Dia challenge dengan moving partsnya ya. Jadi diecast yang bisa dibuka di bagian tertentu ya, atau buka di bisa dibuka di semua bagian seperti itu. Dan salah satunya gue siapin, ini termasuk diecast favorit gue nih ya, gara-gara gue nonton film Transformer. Wah, gue sebutin ya, nggak apa-apa ya, film Transformer gue jadi demen ini diecast bro ya. Ini dia, wow, ini dia. Ini Matchbox ya. Dari Matchbox ini pas ini edisi 50 anniversary Superfest, oke. Dan sorry, mungkin agak sedikit ini ya. Apa? Ada bekas-bekas lem atau gimana, karena ini tadinya kan seserahan nih. Asik. Seserahan waktu lamaran gua bulan lalu ya. Jadi kayaknya gue penasaran banget, pengen tahu detailnya kayak gimana sih nih Camaro Superfast yang notabene bisa open parts. Oke, cekicot, kita unboxing sambil dengerin suara buwung-buwung. Hai. Langsung rada ngeblur. Sorry, dan akhirnya sudah gue buka guys. Wah, ini dia. Ya, ini diecast-nya. Ntar gue pingin, ada shaking dikit. Ini yang gue liatin box-nya dulu ya. Ini penampakan box-nya, 50 anniversary Superfast with Anjas, nomor 11 Camaro ya. Wih, bener keren nih. Keren banget sih ini menurut gue nih, Matchbox Camaro. Nah, hijau kita buka nih, ada isinya gak sih? Penasaran gue. Dan zong ya, nggak ada ya, jadi buat tempat diecastnya begitu. Nah, dan langsung aja kita lihat gimana diecastnya sih. Ini gue taruh sini dulu. Nah, sip, mantap. Kita cek detail dari diecastnya guys. Wow, tadi sempat gua tutup nih. Apakah bisa kebuka lagi? Oh, bisa guys. Jadi kayaknya ini posisi kebuka dulu. Kita lihat dalaman mesinnya bro. Gile detailnya bro. Anjay, keren bro. Dia detail mesinnya bro. Tuh, dia ada gradasi warna hijau ya. Ya, warna hijau ini ada silvernya juga. Tengahnya ada silver juga, terus ada merah sedikit bro sama hitam. Oke, ini untuk cupnya warna hitam, dan kita lihat detailnya sekalian gua tutup. Jadi kan udah lihat mesinnya nih. Jadi gua tutup. Nah, ini untuk bagian detail lampunya bro. Benar-benar dibikin detail banget ya, ini memang premiumnya ini ya. Premiumnya Matchbox ya. Gile, bener-bener sih ini Camaro-nya keren sih menurut gue sih, asli. Dan ini untuk bagian kanan. Ya, ini untuk detail lampu belakangnya. Anjay, bener-bener keren nih bro ya. Superfast Chevrolet Camaro nih. Ini Mas Lekar yang ganteng banget sih menurut gue. Ya, asli cakepnya. Terus di sini dia ban karet bro. Ya, ban karet di sebelah kirinya, tampilan kirinya adalah bang Italinya. Italia apa-apa ini? Apa Prancis nih?
coba. Oh, ini kayaknya lebih ke Prancis ya. Soalnya merah, putih, biru. Lebih ke Prancis ya gitu. Tapi ya kalau di Transformers seperti itu dia lebih ke muscle ya, kayak lebih ke mobil Eropa ya, kayak gitu ya. Kok mobil Eropa, sorry, mobil Amrik. Namanya muscle. Cuman ini kayak dikasih tampo bendera French, Prancis. Dan kita lihat bro untuk detail belah apa nih? Belah bawah. Nah, di sini ada tulisannya Chevy Camaro, bro. 2016 ya. Ini buatan 2016 nih Camaro-nya. Terus ada MB, ini nomor kodenya. Terus ada matchbox juga tulisannya made in Thailand, oke. Okay. Nah, ini untuk penampakan bawahnya. Dan biasa ya kalau made in Thailand pasti ada gambar gajah kecilnya di sini nih. Nah, tuh ada gambar gajah kecilnya, lihat ya, dikit ya. Dan kita lihat langsung yuk untuk dekatnya seperti apa, cekicrot cekibrot. Let's go. Bentar kita lihat detail dalamnya dulu. Buru-buru amat sih. Nah, di sini untuk setir kirinya, bro. Tuh. Nah, setir kirinya. Dan yang gua suka di sini dia open parts ya. Bisa dibuka ya. Ini untuk bagian kapas ini ya, terutama kapas ini. Jadi gini aja kan, kalau ini agak susah nih bro. Nah, di saking agak gini, kita buka deh. Nah, sip. Memang caranya sedikit kasar, ya. Tapi ya untuk buka bagian parts ya, bagian partsnya nih. Jadi biar kelihatan mesinnya, anjas. Dan mobilnya. Gue masukin di deretan Corvette ya, karena ini kan masih satu pabrikan ya, Corvette, antara Corvette dan Chevrolet. Oke, kita masuk sini aja. Dan caka. Nah, thank you semua bro yang udah nonton challenge open parts dari gue Gunmetal TV. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga tentunya agar channel ini makin berkembang bro ya. Akhir kata, see you in the next video. Ciao Bella, dadah metal.